Dilansir koran viral dari Indozone dengan judul Sadis Rekaman CCTV Pria Bunuh Kucing Dengan Kampak. Dihantam berkali-kali, Indozone tanggal 17 bulan 2 2021. Dilansir dari Indozone ID, bagi sebagian orang, kucing merupakan hewan yang sering dijadikan peliharaan dan juga disayang. Namun, belakangan ini viral sebuah video yang memperlihatkan aksi keji terhadap kucing di sosial media. Aksi keji pria tersebut bikin pecinta kucing geram, di mana terlihat pada unggahan akun Mana Berita Rabu tanggal 17 bulan 2 di Instagram, seorang pria dengan tega membunuh kucing. Dilihat pada video tersebut, pria tersebut menggunakan kampak saat membunuh kucing tersebut dengan beberapa kali hantaman. Seorang pria di daerah Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, tega membunuh seekor kucing secara sadis menggunakan senjata tajam kampak, tulis akun tersebut. Aksi seorang pria yang membunuh kucing tersebut terekam oleh CCTV di Indomaret Tanjung Sengkuang. Pelaku bahkan melakukan aksi keji tersebut di depan banyak orang pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Sampai berita ini dinaikkan, belum diketahui bagaimana kabar dari pelaku. Hingga kini video tersebut viral dan mendapatkan beragam komentar dari netizen. Harus ditangkap ini, seperti sudah biasa, tutur akun Norwian Real. Dia nggak pernah ganggu kamu dan keluargamu, terus apa hakmu membunuhnya, ujar akun ngeri-ngeri sedap. Ya ampun, salahnya si kucing apaan ya, sampai si manusia begitu kesetanannya, kata akun Mama Beryl. Lihat artikel asli, link di deskripsi. Thanks to Indozone ID.